Cara pembersihan kaca. Kaca baru cukup dilap pakai kain karena biasanya kotoran yang menempel hanya berupa debu. Tapi kalau limbah kaca seperti ini perlu usaha lebih untuk membersihkannya, seperti diberi air, dilap, dikeringkan. Itu kalau tidak ada kotoran yang menempel erat ke kaca seperti cat. Tapi kalau ada perlu digosok. Jadi waktu pembersihannya menjadi lama. Tapi Dyartorin kerajinan kaca datar ada cara tersendiri. Pertama, ini kaca yang permukaannya kotor, kemudian ini potongan kaca kecil, lalu gosok seluruh permukaan kaca ini dengan potongan kaca kecil ini, seperti ini. Baliknya juga. Jadi seluruh kotoran yang ada di permukaan kaca ini, baik yang berupa debu ataupun kotoran lain yang menempel erat ke kaca, bisa dibersihkan. Selanjutnya dilap pakai kain. Ya, jadi bersih. Siap untuk dipotong. Berikut akan kita potong kaca ukuran 2 cm. 1 ini 2 cm. Letakkan kaca di atas kertas milimeter ukuran 2 cm. Ini, nah ini alat potong kaca. Sebelum kita gunakan, kita celupkan dulu ke minyak tanah. Coba akan kita potong sebanyak 12 lembar dengan ukuran 2 cm. Senti, satu, dua, tiga, empat. Sembilan, 10, 11, 12. Ya, 12 potongan kaca sudah dengan ukuran 2 cm persegi. Nah, selanjutnya akan kita gosok. Selanjutnya akan kita gosok 4 lembar kaca yang barusan kita potong. Tapi sebelumnya ada satu peralatan yang belum sempat saya sebutkan, masker untuk tutup hidung. Jadi kita gunakan ketika kita akan menggosok kaca. Kaca-kaca yang tadi kita potong akan segera kita lem, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu. Kita lap satu persatu dengan kain lap. Ini yang ukuran 2 cm. Kemudian ada ukuran 1,5 cm yang lebih kecil. Juga kita bersihkan. Terus kita lem. Lalu kita letakkan di atasnya seperti ini. Dan agar merekat dengan kuat, kita tekan. Lalu kita atur. Dipaskan posisinya. Selesai. Tinggal tunggu kering.